Fasilitasnya ada kamar mandi buat yang harga 600-an, kamar mandi dalam harga. Hai, halo Sobat Wisata, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Pada segmen kali ini, kami akan merekomendasikan salah satu tempat penginapan alternatif bagi para mahasiswa yang lokasinya begitu strategis di pusat kota Malang. Namanya Rumah Kos Pink. Selain strategis, tempat ini juga dapat disewa dengan harga relatif terjangkau. Bagi Anda yang penasaran apa saja fasilitas yang ditawarkan selama menginap di Rumah Kos Pink, ini dia liputannya. Seperti namanya, dari tampilan depan, Rumah Kos Pink memang didominasi warna merah muda. Luas penginapan ini terbilang besar, sekitar 900 meter persegi. Tempat kos ini begitu mudah Anda temukan, karena lokasinya yang mudah dijangkau dekat Universitas Merdeka Malang. Rumah kos dengan dua lantai ini telah eksis sejak 2013 silam. Ada total 30 unit kamar yang ditawarkan khusus mahasiswi. Karena diperuntukkan mahasiswi, tak heran jika kesan asri pun bisa langsung Anda temukan di sana dengan adanya tanaman hijau di samping bangunan. Desain bangunan yang homey tentu membuat para penghuni semakin betah. Fasilitasnya ada kamar mandi buat yang harga 600-an, kamar mandi dalam harga 1 jutaan. Bisa bulanan, bisa harian. Terus wifi ada, juga yang lain-lain ya. Mungkin dengan kalau ada dapurnya juga sama-sama sendiri yang kos itu. Ini cuma lantai dua. Atas ada untuk jemuran. Jadi anak-anak jemuran ada itu sebelah itu ruang kantor, sudah ada ruang untuk setrika, baru ada ruang jemuran. Ini sih khususnya mahasiswa rata-rata. Ada dulu karyawan tapi cuma sebentar. Tapi rata mahasiswa semua. Oh, ini pun mahasiswa rata mereka. Nanti itu lagi umur dari NTT, dari Jawa, dari Kalimantan. Ya otomatis ya kalau datang ya biasanya ya identitasnya ya. Rata-rata banyak mahasiswa di umur situ. Rata-rata terus kalau misalnya dia ada yang bawa katanya pemilih juga harus menunjukkan katanya kalau memang dia dapat. Kadang bapaknya kadang tidak kunjung menginap sini juga harus dia menunjukkan bahwa itu memang keluarganya. Ya kita berharap ya nanti dengan ini kita mulai normalnya kuliah ini ya kita bisa lebih dulu sebelum pandemi bisa full itu sampai nolak-nolak itu. Masing-masing kamar dilengkapi dengan ranjang yang nyaman, lemari pakaian, TV, dan meja belajar. Ada sejumlah fasilitas penunjang yang dapat dinikmati, mulai dari dapur bersama, ruang tamu, serta tempat untuk menjemur pakaian. Sobat wisata bisa memilih kamar dengan fasilitas kamar mandi dalam atau di luar dengan harga berbeda. Terdapat pula fasilitas yang dicintai sejuta umat, yaitu akses Wi-Fi 24 jam, tentunya untuk kebutuhan informasi dan studi. Dari segi keamanan, Rumah Kos Pink sudah dilengkapi dengan CCTV dan dipantau security 24 jam. Area parkir yang luas menjadi nilai plus yang dimiliki Rumah Kos Pink. Untuk semua fasilitas tersebut, para penghuni Rumah Kos Pink perlu menyiapkan budget mulai Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Nah, bagi kalian yang ingin langsung memantau Rumah Kos Pink, catat alamatnya ya.
Rumah Kos Pink berlokasi di Jalan Bandahara nomor 1, Kota Malang. Gimana nih? Oke banget kan rekomendasi kos kali ini? Oke, saatnya kami pamit. Komen di bawah ya, akomodasi mana lagi yang wajib direview tim Berwisata TV. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV, karena kalian akan dapetin info lengkap seputar destinasi wisata populer, kafe, dan akomodasi keren lainnya. Stay healthy and see you bye-bye!